tasabbuhulillah. Makanya di Quran itu ilmu tertinggi diantaranya menurut orang tasabbuhulillah sumadarum fi khawdihim. Saya itu gak pernah takut mati, meskipun saya masih muda. Karena saya bayangkan mati itu ya baik-baik saja. Ketika saya hidup ya gak tahu cara ngelola nyawa saya, kenapa kok gak pergi. Kamu tahu caranya ngelola nyawa kamu, kok gak mati sekarang, gak tahu kan. Tahu-tahu masih hidup kan, tahu-tahu diutang, semacam-macam lah. Sebenarnya kita zaman hidup pun gak tahu cara ngelola nyawa kita, cara kerja jantung kita, cara kerja paru-paru kita. Nanti setelah kita mati pun gak tahu caranya hidup kita lagi. Tapi anehnya kita, mosok manusia sudah dilemah iso hidup lagi. Memangnya kita sekarang bisa hidup karena kita tahu-tahu ya hidup. Ditebir anak yang melarat, pesek elek, orang lain ditebir anak kiai Gus Mulyo. Kita kan gak pernah bisa milih, milih bapak itu ora iso. Ngerti-ngerti anak Carmen, anak Karlan itu sudah gak tahu. Artinya gini ya, sudah ya Allah, ketika saya hidup ya gak tahu kenapa saya hidup, pasti engkau yang menghidupkan. Ketika saya mati juga gak tahu kenapa saya mati, pasti engkau yang menghidupkan dan mematikan. Maka saya akan baik-baik saja di akhirat, karena ketika di dunia Tuhannya yang engkau, ketika di akhirat Tuhannya, dan sifat engkau gak akan rubah, tetap arhamur rahimin. Makanya dulu wali-wali itu kalau mau mati ya santai aja. Said Umar bin Abdul Aziz itu ulama-ulama dulu, kalau mau meninggal nangis marah besar. Memangnya mau kemana kamu nangisin saya? Lah kamu kan mau mati. Memangnya mau kemana kalau mati? Ya kembali ke Allah. Lah susahnya apa? Di dunia ya milah Allah, di akhirat ya milah Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang aneh sampai harus melarat orang wani mati. Wah, aneh tenan. Ya karena sampean tahu mungkin di akhirat lebih miskin lagi kan. Terus repot nah terus. Coba kalau dari awal kita menstatuskan diri kita biadillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi kamu salah status. Mengatakan kehidupan adalah momen untuk mencari kesejahteraan. Kehidupan adalah momen untuk cari karir. Kamu mensifati kehidupan secara salah. Jika kamu terjebak nyari karir, nyari kaya. Coba kalau kamu pakai mazhabnya sufi. Kehidupan adalah pemberian dari Allah untuk kembali kepada Allah. Kematian ya seperti itu. Akhirnya ya santai saja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Istri juga gitu. Saya itu udah sombong. Saya itu mulai nikah sampai sekarang itu hampir gak pernah tukaran sama istri. Sama istri saya itu sering bilang gini, Gus, kali-kali kalau saya ngamuk itu diwales, dilawan. Supaya saya punya musuh, katanya. Betul ya? Ya saya bilang gini, Allah itu maha baik sama saya. Ketika harmonis, ganjaran saya ya lewat harmonis itu. Sehingga saya ngasih uang, menyenangkan Anda. Ketika Anda marah, ganjaran saya lewat sabar. Ya sudah, itu semuanya baik. Kalau saya kamu marah, saya marah, saya tidak dapat pahala. Makanya kalau kamu marah tak dengerin, ini cara Allah membuat pahala tanpa bayar, kata saya gitu. Justru kalau pas rukun itu untuk dapat pahala harus nyervis, jajak, no, nukok, no, kelambi, mahal, katanya. Boros, itu pahala yang boros, kata saya. Tapi kalau kamu marah ini pahala paling murah, gak usah biaya, dapat apa? Pahala, cukup sabar. Lu tuh kalau terlatih, lama-lama dapet, ya biasa saja. Ulama dulu seperti itu semua. Imam Syafi'i itu pernah ada orang baik sekali sama beliau. Orangnya itu munafik padahal. Tapi kalau setelah keluar dari Imam Syafi'i, dia memaki-maki Imam Syafi'i. Suatu saat beliau dikasih tahu, orang yang tadi muji-muji jenengan itu di luar maki-maki jenengan. Imam Syafi'i itu guyu. Guyu semua.